Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu'anha. Komedian Rina Nos dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan. Kami segenap kru turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga keluarga diberikan ketabahan dan kesabaran atas kejadian tersebut. Di mana saja kalian berada, kematian pasti akan datang menghampirimu, meskipun kamu berlindung di dalam sebuah benteng yang kokoh. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah, dan kepadanyalah kita semua pasti akan kembali. Semoga kita semua bisa mengambil tauladan pada kebaikan yang telah almarhumah lakukan semasa hidupnya. Kita simpan saja semua keburukan yang telah almarhumah lakukan dan tak perlu mengungkitnya kembali. Inna lillahi, Rina Nos dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan maut. Siapa yang tak tahu artis cantik Rina Nos? Ya, Rina Nos dikenal sebagai artis yang serba bisa. Sebab tak hanya mampu menghibur, namun dirinya juga pandai menirukan berbagai gaya serta suara dari para penyanyi. Namun baru-baru ini kabar mengejutkan tengah menghampiri artis cantik komedian tersebut. Rina Nos dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan. Kabar meninggalnya Rina Nos ini pun sempat menggemparkan publik. Apalagi di situ memperlihatkan foto mobil yang diduga ditumpangi oleh artis Rina Nos. Mobil tersebut merupakan jenis Lamborghini yang terbelah menjadi dua. Kabar tersebut pertama kali diketahui dari unggahan salah satu warganet dengan judul "Berita Duka Selamat Jalan Untuk Selamanya Rina Nos, Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Rojiun". Kabar duka menyelimuti. Namun berdasarkan penelusuran turnbackhoak.id, kabar meninggalnya Rina Nos pun tidaklah benar. Foto kecelakaan tersebut rupanya diambil dari foto kecelakaan Lamborghini di Thailand. Mobil itu ditumpangi oleh seorang pria yang berusia 40 tahun. Walaupun mobilnya terbelah menjadi dua bagian, tetapi pria itu selamat dari kejadian tersebut. Jadi menurut keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kabar yang menyebutkan artis Rina Nos meninggal dunia adalah tidak benar atau hoak. Apalagi sang artis sampai saat ini masih aktif membagikan aktivitasnya di akun Instagram pribadinya. Jadi hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.